Ini adalah UKM Mock Trial Cendol. Okey. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada penaja utama kami, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan EKS Chessmet UKM. Tidak dilupakan juga kepada penaja utama kami, Wang Travel Vacation Sdn Bhd. Terima kasih kerana menaja pementasan Mock Trial buat julung-julung kalinya Cendol 2013. Saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan seperjuangan katanya dari Universiti Malaya, mahasiswa undang-undang kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Saya tak tahu rakan dari UiTM ada tak malam ini? Okey, UiTM ada, UM ada, UKM ada tak? UUM dan UNIZA memang tak boleh lah, faktor geografi. Okey, sedikit info mengenai pementasan kita pada malam ini. Pada malam ini 23 hari bulan 3 2013 adalah pementasan yang terakhir. Kita telah pun bermula semenjak hari Khamis yang lepas dan juga diikuti pada hari Jumaat, dan pada dua malam yang lepas tiket semua sold out. Dan juga sebelum kita mulakan, saya nak ingatkan hadirin sekalian, jangan lupa untuk tweetkan pandangan, perasaan dan juga kritikan membina menggunakan hashtag MockTrialUKM menggunakan Twitter yang ada pada hadirin sekalian. Sebelum kita mulakan pementasan, saya ingin ingatkan hadirin sekalian untuk matikan telefon bimbit ataupun letakkan telefon bimbit pada mod senyap. Washroom di kiri dan kanan dewan, dan in the case of emergency juga di kiri dan kanan dewan ini. So, are you ready for Mock Trial UKM? Are you ready? So if you are ready, we are ready. Ladies and gentlemen, this is Mock Trial UKM 2013 Cendol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Muhammad Zaki Abdul Razak, pengarah untuk Mock Trial UKM 2013. Terdapat beberapa pengumuman. Pertama, cerita ni tak ada kaitan dengan hidup ataupun yang telah meninggal dunia, hanya rekaan semata-mata. Kedua, kami buat dalam versi komedi, maksudnya akan ada lawak-lawak dan sebagainya, tak mengikut sistem yang sebenar. So, tak bermakna kami akan menghina sistem kehakiman Malaysia ni, sekadar hiburan semata-mata, okay? So, dah bersedia semua? Berdebat, okay? Okay, so daripada panggung seni UKM, produksi Fakulti Undang-Undang UKM, Mock Trial UKM mempersembahkan cendol buat anda semua. Enjoy. You wanna know me,
Thank you.
Tak baru kot ni. Nama panjang je. Tapi first name dia sedap. Aaron. Aaron Alio Melele tak dapat ketagih Mak Hitam Melete. Siapa? Ada. Memandangkan semua ada, Nana baca kertas seperti Rohan. Saya baca, iya. Ya. Baca brain. Cepatkah Syari binti Rafisah ke Bang Pucuk bawa kesini. Kamu telah mengakibatkan kematian mangsa di... Apa unta pada ni? Ha? Nombor 3, Jalan Reko Bangi. Mengakibatkan kematian mangsa. Jika disampaikan kesalahan, ya Arif, dia boleh dikenakan hukuman gantung ni, Arif. Gantung? Ha. Gantung bukan persesaan 302. Dah lah tu kan? Gantung ya Arif! Dah, hidup! Gantung mati ya Arif! Hei! Over! Ha, okey Ti. Ya, Yang Arif. Faham tak pertuduhan tu? Faham, Yang Arif. Mengaku bersalah tidak? Tak. Saya tak mengaku bersalah. Tak mengaku? Pendak raya dah tak mengaku tu? Dah ready? Ready, Yang Arif. Silakan. Yang Arif, ya. Saya memohon mahkamah supaya memanggil saksi kami yang pertama. Nana, apa panggil Nana? Diva, saya ni Arif, izinkan saya memanggil saksi yang pertama. Saksi yang pertama adalah... Apa? Boleh didapati di semua seilemen, ya Arif? Pil Cikatan! Bahawasanya. Nama. Oh, nama. Pil Cikit Tak An. Apa buruk nama gua ni? Ni yang sebelah aku ni seburuk-buruk umat. IC. A136046. Berjanji bahawa. Berjanji bahawa. Akan bercakap benar di dalam mahkamah. Akan bercakap benar di dalam mahkamah. Tiada yang tidak benar. Tiada yang tidak benar. Melainkan benar-benar belaka. Melainkan yang benar-benar belaka. Cikgu Zahir, Arif. Ya. Inspektor, nyatakan pada mahkamah nama, umur dengan pekerjaan anda. Nama ambo? Yo. Nama ambo? Pil Cikit Tak An. Dah lah dong. Umur ambo? Yo. 39 tahun. Ambo ni kerja di IBD Kajet. Ini dah perfect ni. Dah ambuk-ambuk ni aku mata ni. Kau tak faham? Tak faham eh. Hey, kawan-kawan. Mendeh aku tak faham ni. Kau dengar je lah. Hey, apa yang kau tak faham? Nama dia Pil Cikit Tak An. Umur 39 tahun. Kerja kat Balai Polis Kajang. Tu pun lembak tu tak faham. Tak lah. Kau tak faham itu ambuk-ambuk. Ayuh, apa ni? Kau tak faham ambuk tu apa? Yalah. Ambo tu maksud dia saya lah,
Bodoh. Dah, cepat. Okey, teruskan. Inspektor, siapa yang terima panggilan pada malam kejadian? Orang yang jawab telefon? Yo. Ambo lah orang itu. Ambo. Ambo orang yang jawab telefon mana tu? Ada yang telefon? Ha? Dia royak kan? Ada ke kematian mengejut kat rumah. Nombor tiga? Ya. Wilayah Tindak Jati. Jalan reka bayi. Tempat tu. Cik cerita kat mahkamah, apa yang berlaku pada malam kejadian? Oh, malam tu? Lebih kurang eh? Ha? Dalam 9.20 gitu? Ya. Ada orang telefon? Hello? Bunyi telefon ke? Gagal gila? Teruskan. Ada orang duduk jeri, ada orang duduk tiok, ada orang duduk melau. Datuk dah mati. Gitu lah. Jadi, berapa lama masa diambil daripada balai polis nak pergi rumah mangsa? Dalam 25 minit sampai 30 minit. Asal lama sangat? Oh, ceritanya panjang. Cerita. Masa tu ke? Ya. Jalan nak pergi rumah Datuk ni. Si mati tu lah. Ada aksiden. Boom. Lepas tu? Aksiden lah. Okey, terangkan pasal aksiden tu, sebab tak aksiden macam mana? Oi, aksiden tu kan? Ha? Teruk gila. Orang tu? Ha? Butuh balok. Lepas tu? Badan ni kan? Hancur lembut. Lepas tu? Otak darah ni kan? Duduk atas jalan. Lagi, inspektor lagi? Mata tu? Ya. Duduk atas otak. Supornya telur mata ke dah mama. Saksi, kau jangan telur mata sangat eh. Aku ni lapar kata tak? Okey, aku teruskan. Okey, bila apa yang inspektor nampak bila inspektor sampai dekat rumah Datuk? Cuba cerita kat mahkamah. Masuk kawan siapa tu kan? Ya. Kawan pun tengok. Wow! Kenapa? Terkejut. Kenapa? Apa kau ada? Apa? Sebabnya gini. Kawan nampak Ferrari, Porsche, mesti biar nak beli. Inspektor, maksud saya apa yang inspektor jumpa masa-masa kejadian? Oh, iya jelas sikit. Malam tu, kawan tengok Datuk tua si mati ni kan? Ya. Dia duduk dalam keadaan atletik gitu. Geren. Masa? Lepas tu kan, mulut dia ni buih putih. Lupa dengan alia meleleh tu lah. Tepi Datuk kelihatan gitu. Ha? Adanya makuk cendol dengan sisa cendol dari tu. Yang ni makuk cendol dia? Dekat sikit. Eh, jangan dekat kan? Tergoda. Yang ni ke? Ha, betul. Ni. Yari, kita saya menandakan mangkuk cendol ini sebagai eksibit satu. Eksibit satu. Ah, Bana, untuk ambil kan bahan bukti tu? Ya. Bukti ni. Tak apa, jangan elok sikit. Hey!
buta, hina, tembak nak mampus. Tapi dia pun ada perasaan juga. Banyak belakang sikit hal tepi ni. Ditakdirkan begini. Kenapa? Mati. Kau jangan nak kerja cerita eh? Mana ada pegang mangkuk cendol tu? Hey, Okey, yang kau ni buah sangat kenapa? Okey, teruskan. Okey, Inspektor. Apa lagi Inspektor jumpa masa malam tu? Kau pun carilah, cari. Jumpa benda kompet. Kalian tu siapa? Benda kompet ni? Arto, ni benda kompet ya. Apa istimewa sangat dekat kompet ni? Keistimewaannya. Ya. Okey. Ya tu. Oh. Dak kalu ikut forensik, ya. Dalam benda kompet ni ada apa? Ada kacau. Kacau. Ya. Kacau. Apa? Kalau ikut siasat tep. Ya. Bedak racun ni pemilik OKT. Mana ada milik aku? Janganlah nak kena cerita, okey? Datin jumpa aku sehari, kau nampak ni? Ini pun kompek juga. Itu tak
kemungkinan dalam lingkungan 30 minit kan ada orang boleh pindah itu barang bukti dan boleh perkena awak punya anak buah. Ada kemungkinan tak? Jangan dekat sangat, bang badai bosong. Tak tergoda pula. Demo lani ni ke? Nak duduk apa ni tak buat hijau ke lagu mana? Ha doi, demo lani tak sebab mula lo. Ayah, macam ini meh. Gua taklah nak you kata tuduh-tuduh. Gua bagi satu contoh lah, okey. Gua nak bunuh itu orang, lalu gua pun letak itu racun, orang tu mati. Dan polis pula lambat datang. Jadi dalam masa yang extra time tu kan, gua pun boleh lah ambil itu racun, gua pindahkan itu bahan bukti, mana pulih itu bahan bukti dan gua boleh perkena gua punya anak gua. Penat, ada lagi. Loni ni, ambo ni, bijak ikut hasil siasat teh, ikut fakta kek, ikut bukti. Hai, ya, teluk. Ni, wah tanya, itu bedak kompak memang memang cap jari anak gua gua saja ke? Kalau ikut forensik, cap jari kat bedak kompak tu 99.9% milik. Tak apa, tak apa. Gua bagi satu analogi lah. Adik gua suka bagi analogi. Ni, gua suka itu flyline tau. Okey, gua hey, flyline tu benda. Itu flyline dengan nasi, itu dengan ikan bilis, dengan bawang apa semua, goreng-goreng lah. Hey, itu fried rice, bukan flyline. Wah, ini buat online juga tu. Okey lah, gua beli itu flyline, lalu gua bagi bini gua makan. Takkan disebabkan flyline tu, flyline kegemaran gua, gua pun disampaikan kesalahan membunuh bini gua sendiri. Ada kemungkinan ke begitu? Dua kata eh. Apa dia? Ada kemungkinan. Ah. Ada kemungkinan lah. Jadi ya, gua mau tanya satu lagi benda. Tak apalah, gua nak tambah lagi satu contoh analogi. Ah, wow, ya analogi. Hei, hei, hei. Tak payah. Kau tak payah. Kau straight dia tanya. Tak payah nak analogi-analogi sangat. Tapi gua nak gak analogi. Hei! Baiklah, taklah analogi lah, next time lah. Macam inilah, gua mata itu CCTV lah. Mesti rumah orang kaya, mesti ada CCTV meh. Bohong, penipu tu semua gua tak tahu. CCTV? Yalah. CCTV? Gua kat sini lah. Oh, CCTV? Yalah. Pado! Sakit telinga aku. Ha, ada, betul. Ada, tapi ke? CCTV tu ke? Aduh, celah. Punah! Hah? Punah! Jangan! Apa awak punah tadi? Ambo punah flatline tu, tak apa aku dah! Dia tu bilang kau tanya je lah dia, kau tanya kau! Sorry lah, Alif. Apa itu punah? Punah tu ke? Masuk dia, rosak bodoh! Kata kena betul. Hei, wah lawyer tahu kata wah bodoh pandai-pandai tu. Ayah, ni ni, okey lah, rosak. Losak eh? Wah, muskil lah ya, Alif. Macam mana pada waktu kejadian, itu CCTV boleh losak? Ha! Ada kelakuan ya, Alif. Ha, jadi wah pun dah losak. Wah, tak soalan. Tak soalan dah? Kalau orang ya, ada soalan tak? Non-hadong. Kalau non-hadong, saksi awak boleh berambut. Alah, Yalif. Jubah besar, panas. So sweet.
untuk memanggil saksi pendakwaan kami yang kedua. Ah, nama apa panggil? Dia insu mula. Tadi dia apa tengok? Ya, Arif. Izinkan saya, Arif. Saksi pendakwaan yang kedua. Adalah Jalim Tu. Berjanji bahawa saya janjilah tidak akan bercakap benar di dalam mahkamah. Saya cakap betul lah dalam mahkamah ni. Tiada yang tidak benar. Tak ada yang tak betul. Melainkan benar-benar belaka. Melainkan yang betul-betul yang belaka. Halim tu dia damai dah. Sila nyatakan kepada mahkamah nama, umur dan pekerjaan encik. Nama saya Halim. Halim tu dia damai dah. Ha, itulah nama saya. Tahun ni dah 2013. Jadi umur saya pun dah 35 lah. Kerja saya biasalah, saya tukang buat cendol. Ha, gerai saya kat Jalan Reko yang sebelah Shell tu. Yang comel-comel tu, ha. Kai saya lah. Ya ke? Ya. Sayang, sayang. I perhati je tadi. Kau sombong sangat, kau sombong ni. Kau melita je nak sombong. Kau ni telan tu botol. Encik Halim, ayah. Apa hubungan encik dengan si mangsa datuk tu ya? Hubungan? Tuan Loya. Tuan Loya cakap elok-elok sikit, Tuan Loya. Hubungan apa pula dah ni? Depan orang ramai ni. Saya suka perempuan. Hubungan apa pula dah? Encik Halim, apa yang saya maksudkan bukan hubungan yang macam tu. Hubungan yang profesional mungkin. Majikan dengan pekerja. Faham? Tuan Lui tak cakap awal-awal. Ya Allah. Arwah Datuk yang baru mati ni pun kan. Dia tu regular customer saya lah. Petang-petang lepas kerja. Ha, dia main makan cendol kat tempat saya lah. Macam tu je lah. Ha, macam tu? Ha, macam tu. Jadi pada malam kejadian. Ya. Apa
yang Encik Alim lakukan di rumah Datuk? Oh, malam tu lah kan? 2-3 hari sebelum tu, arwah Datuk dia ada calling-calling saya lah. Dia kata dia nak buat birthday party. Hari jadi dia lah. Saya cakap lah kat dia, dah tua-tua nak mampu ni kan. Buat apa birthday party lagi? Buatlah tahlil ke? Penuhi kesyukuran ke? Saya berseloroh lah sikit dengan dia. Saya cakap, kubur dua tu, dua cacak tu kan, tumisan tu, dah cakap, mai-mai tua dah ni, mai-mai-mai. Rumah kata dah, pi-pi-pi-pi, tua dah lah. Pandai pula menjawab kat saya, dia kata, muka dia kedut, tak kedut lagi muka dia, dia kata. Awet muda lah kononnya. Awet muda, tapi, ni sedih sikit lah. Tapi tu lah kan, ajak dia lah tu. Tua-tua kata kan, kalau tak ada sebab lagi, berdosa pula tak pergi buat jalan. Yeah. Alang-alang pula kan, dia tawak kat saya dekat 1,000 lebih malam tu buat jalan saja. Kalau saya meniaga tepi jalan, tak dapat 1,000 lebih, kurang-kurang 100-200 je untuk masih. Saya pun pi je lah malam tu, buat jalan sambil-sambil tu, saya skodeng lah. Ha? Skodeng? Oi, takut. Skodeng siapa? Skodeng Nanyang Siang Pao. Nanyang Siang Pao. Lah, Pipi Datin lah juga. Pipi Datin. Orang gaji Datuk. Oh, gaji Datuk. Jadi Encik Halim dengan orang gaji Datuk tu ada apa-apa ke? I don't know. Seganlah nak jawab ni. Tak ada apa lah. Encik Halim, jawab je lah. Tak ada apa. Betul tak ada apa. Tak ada apa-apa. Encik Halim dengan saya pun nak malu. Tak payahlah rahsia. Segan orang ramai. Tanya apa ni. Encik Halim, kalau Encik Halim tak nak jawab soalan saya tadi, saya tahu siapa yang boleh buat Encik Halim jawab soalan saya tadi. Apa? Jang tejang. Jadi eh. Bagi tahulah Cik Alim, apa hubungan Cik Alim dengan Nayang Siam Pao, orang gaji Datuk tu? Ambo. Jadi saya dengan dia profesional. Saya cendol tengah buat cendol di bibit tadi. Profesional, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Encik Halim ni pelesif sangat. Cik Alim, ayah. Bagi tahulah apa hubungan Cik Alim dengan Nayang Siam Pao tu? Ambo. Look, baby, BBA. Saya tak suka lah gosip-gosip ni BBA. Apa ni BBA? Gosip-gosip ni. Gosip ni. Semua ni gosip. Ini bukan gosip tau. BBA pun tak suka gosip. Untuk pengetahuan semua, yang belah hujung tu, belah depan ni, belah tepi tu, BBA dah 3-4 kali pergi Mekah, you all. Cik Alim, bagi tahulah apa hubungan Cik Alim dengan Nayang Siang Pao tau. Betul, BBA saya dengan dia tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, katanya. Tak ada apa-apa. Dah kalau tak ada apa-apa, takkanlah sampai skodeng. Saya tetap skodeng dia sikit je. Gedik pulang kau. Mengaku je lah, Cik Alim. Betul, BBA saya dengan dia tak ada apa-apa pun. Mengaku je lah, Cik Alim. BBA saya dengan dia memang tak ada apa-apa nak mengaku macam mananya. Mengaku je lah! Ha, mengaku.
Tak, baby A. Saya ni, saya suka dia sikit je, sikit je. Saya suka dia sikit je. Ha! Sikit. Tuan-tuan dan puan-puan. Nampak. Kau ni. Nampaknya dah terbukti ada bibit-bibit cinta antara Cik Halim dengan Nayang Siampau. Mama. Sekian sahaja laporan dari Baby A. Amboi. Kan senang kalau Cik Halim begitu pada awal tadi. Memang Cik Halim. Cik Halim kenal dengan orang kuat teriak OKT tu. Oh, OKT yang duk raya menangis tadi tu. Yang dalam kandang macam kambing tu. Oh. Datin Cempaka Sari. Awak marah ya orang panggil awak kambing? Marah ya Arif. Takkan awak marah, jadilah manusia sikit dalam kandang tu. Ya. Saya nak teruskan. Ha, Encik Halim, apa yang Encik Halim tahu mengenai OKT dengan Datuk? Oh, Datuk kan masa dia duduk hidup tu dia tak pernah bawa Datin ni main makan cendol kat gerai saya. Tapi kan saya tahulah yang ni bini nombor satu Datuk. Saya tahu, saya tahu lagu tu je lah sikit. So jadi Encik Alim kenal isteri kedua Datuk? Oh, yang nombor dua tu pun ha. Saya kenal macam nombor satu ni dulu juga. Sikit-sikit je. Jadi pada malam kejadian apa agak-agak Encik Halim lah, ada tak apa-apa tindakan yang mencurigakan daripada siapa je di gerai cendol Encik Halim? Seingat saya lah kan, malam tu tak ada apa yang pelik pun. Datin dia main gerai saya minta cendol. Minta cendol favorite Datuk lah. Saya pun buatlah dah favorite Datuk kan. Saya bagilah kat Datin. Bagi dekat Datin? Lagu tu je lah. Ya Arif, Encik Halim bagi mangkuk cendol tu dekat Datin. Lepas tu Encik Halim, selain daripada Datin lah, ada atau tidak orang lain yang pegang mangkuk cendol tersebut? Ha. Seingat saya lagi lah kan tuan lawyer kan. Memang tak ada siapa. Tak ada siapa. Memang Datin seorang je yang pegang mangkuk cendol itu. Datin seorang. Ya Arif, ada satu dah. Datin seorang dia pegang mangkuk cendol tu. Memang kau seorang dia pegang kan Datin? Siap! Saya dah tak ada apa-apa soalan lagi dah. Ada soalan dah? Tak ada. Sure tak ada? Sure. Eh takpelah, duduk. Kau bila? Ada soalan tak? Macam mana Mr. Kim? Yelah, your turn. Aku lagi. Alright. Wanakam Mr. Halim. Wanakam. Mr. Halim. Ya. Itu Dato yang dah mati tu. Dato yang dah mati. Ada tak dia kasih cerita sama you sama pasal saya. Dia punya family matters? Tuan lawyer, sehingga saya lah kan. Dia tak nak ada cerita apa-apa pun lah. Korang semua ni, gadget dia kenapa? Apa lah korang ni? Ayo yo, nak lah! Mr. Halim, I can sue both of you, you know, I'm the best lawyer in town. Best lawyer? Yeah. Best lawyer tak best lawyer? Ni makan aku! Lagi satu, yang korang semua kat sini. Kalau aku nampak ada yang goyang-goyang kepala lagi, siap! Aku putih kocak semua orang! Abah, teruskan! Wait, Mr. Kim. Ada ya. Komplain satu benda lah. Enggak. Ini jubah size you kah? Alright, Mr. Halim. Back to the question.
Sorry lah Tuan Lawyer. Saya ingat saya lah kan Tuan Lawyer kan? Abang Datuk yang mati tu, dia tak pernah cerita apa pun pasal keluarga dia lah. Tak ada apa pun. Tak ada apa? Tak ada apa. Mr. Hakim, itu Datuk tak pernah cerita apa-apa pasal dia punya family matters sama ini Mr. Halim. Mr. Halim, Mr. Halim, oh, ya, next ya, ya. Question, okay? Oh, ya. Itu malam, kan malam kejadian tu kan? Oh, ya, ya. Kan you bagi tu mangkuk cendol pada itu Woketi kan? Pada Dati lah. My client tu. My client lah. You ada nampak tak? Itu Woketi, water itu cendol. Tak, macam ni kalau dia. Dati minta cendol kat saya. Saya pun bagilah kat Dati. Okay. Saya sambung lah kerja saya, takkan saya nak usah skodeng dia 24 jam pula, Tuan Lawyer. So, maknanya you busy lah, you tak nampak? Saya busy, saya tak nampak lah, memang tapi saya bagi kat Datin lah. Haa, Mr. Hakim, Mr. Hakim. Itu, Mr. Halim tak ada nampak itu OKT Alter itu cendol. Yelah, aku dengar lah, kau niat aku bapak lah apa? I think Mr. Hakim, that's all from me lah, tak ada question lagi. Bagus lah, Ain. Tak ada. Bagus. Hai, Don. Bedah mayat
Oh, Chai, Dr. Chai. Yes. Ha, Dr. Dr. Sudah berapa lama jadi Dr. Forensic Pathology? Faham, doktor. Ha, doktor ada barang-barang lain lagi ke? Hari kejadian tu teman dah
dapat tu baki-baki sendalnya lah. Ha, barang-barang tadi macam mana analisa forensik? Yang bedok tu kita jumpa melimpuhlah ke ladang gandumnya, racun. Ha. Mangkuk pula, mangkuk tu kita jumpa racun sama dah dekat mayat tu. Samalah yang adanya dekat cendol tu. Oh, yang arif mangkuk. Macam mana tadi? Macam teman cerita ni, ada racun-racunnya dekat situ. Oh, jadi bedah kompak bahan bukti utama? Ya. Yeah. Okey. Yang Arif, itu saja soalan saya. Itu je. Tuan Mela, awak buat lain? Ada, Arif, ada. Boleh cakap kalau aku Apa pula ni? Yang Arif, saya rasa saya macam perform hari ni. Jadi saya pada Cik Lee juga. Yang Arif ada cek. Roti cek aku. Aaron tadi Aaron. Roti cek Aaron. Apa cek? Kecek. Tariklah saya dulu tak apa. Teman dulu. Doktor, menurut doktor, punca kematian si mangsa adalah disebabkan oleh hardennya racun yang ada dalam cendol yang dimakan oleh si mangsa. Betul? Saya ambil soalan. Azman jawab ya. Agi telah cerita memang sama. Dan racun tu pula ada dalam bedak kompak jenama BIS. Ya. Boleh memiliki bedak kompak jenama BIS. Letak racun. Masukkan dalam cendol. Dan buang dalam sampah. Teman tak ada masalah, teman setuju. Tapi dengar dulu. Tapi teman jumpa tu cap jari dekat bedak kompak tu. Ha, semuanya milik Cempaka Sari Refnisia Kembang Kunca. Kejap ya, doktor. Tapi kan doktor, tapi kan, takkanlah dekat dalam tong sampah tu ada cap jari anak buam saya saja. Mana dah teman tahu yang tu dia jumpa? Kalau sesiapa saja boleh alihkan macam mana? Teman bukan CCTV. Yang aneh, saya rasa saya macam nak kalah waktu dia. Kalau medai, tak siap awak boleh keluar. Boleh balik ya? Ludih hemat ludih, ludih anak paksa ni. Ini cuma asman jemput, tapi untuk kini sebelilih. Boleh tak? Ambil. Tak orang ada saksi lain tak? Ada ya, Riz. Panggilkan saksi kami yang terakhir. Ana, kau panggil? Jadi ya deh, tadi kan tadi sentai. Rest. Nah, sekarang ini ya deh, kalau Cinderella nak yang siapa? Thank you.
Nama? Cinderella Nyonya Chantal. Aisyah. Ya, saya cik Uyuchi. Berjanji bahawa? Berjanji bahawa? Akan bercakap benar di dalam mahkamah. Akan bercakap benar dalam mahkamah. Tiada yang tidak benar. Tiada tidak benar. Melainkan benar-benar belaka. Melainkan benar-benar belaka. Yarik, saya guna ya. Ya. Cinderella. Ya. Mahkamah, nama, umur dengan pekerjaan anda. Oh, nama saya Cinderella Nanya Shampa. Nama I. Ah, sorry, tak cakap. Okay, umur I 32 tahun. I orang gaji datuk lah. Awak kenal rapat ke dengan mangsa dengan OKT? Hai, you. You ni tak baiklah. Walaupun tadi telah ditangkap, tapi dia tidak cacat lah. Kenapa you panggil dia OKU? Dia OKT, orang kena tuduh. Bukan OKU. Sorry, sorry. Dah, Rukiah, teruskan. Jawab soalan dari Cinderella. Oh, ayah, tentulah kenal. Si mati datuk tu bos I. OKT, bos I jugalah. Okay, malam tu awak dekat mana? Malam tu ke? Malam tu, I sama dengan Halim lah. Halim tu handsome. Tiap-tiap kali I pandang dia, jantung I tutup. Handsome sangat. Ya ke? Ya. Biasa je. Handsome, hey. Sabar. Handsome. Okay. Cuba cerita sikit apa awak dengan Halim buat malam tu? Ya, malu nak cerita lah. Malu lah. Datang sini. I cerita lah ha. Malam tu kan, ramai orang beratur nak makan cendol Halim. Kesian Halim sudah berpeluh-peluh. So, I pun duduk dengan dia kalau dia buat cendol. Senang ke nak cendol? Oh, senang je. Senang? Senang. Yang ni, dia kata senang nak cendol lah ni. Senang? Senang je. Eh, nak I ajar ke? Nak I ajar ke? Okay, come. Mari, cepat. Cepat. Oh, hey. Malam ni, I akan presentkan you cendol Halim yang istimewa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini cendol Halim. Betul. Okay, catat ya. I nak start, okay? First, cendol itu jagung masuk dalam bekas cendol. Kepal ais masuk dalamnya. Tuangkan gula hitam dan masukkan cincang sedut sejuk tu. Delicious. Tu je. Biasa je. Of course not. Masih ada lagi, okay? Lepas tu, masukkan kacang tumbuk, kacang merah, buah lentong, ice cream dan lastly, cendol istimewa Halim. Tuan-tuan dan perempuan, ini cendol Halim.
Kisah. Okay, Datuk memang pelanggan tetap Halim ke? Of course lah, akan special. Takutkan dia kalau sehari tak makan cendol Halim, dia akan jadi marah-marah. Okay. Awak nampak tak malam tu siapa yang pegang mangkuk cendol? Malam tu ke? Malam tu Tati dan Abed. Okay, Tati yang pegang, eh? Awak nampak tak cendol tu ada berubah tangan malam tu? Ayo, I kan busy tolong Halim mana I tak busy. Busy lah. Malam tu sempat pula kau-kau polis. Malam tu gelang rambut. Kan semua orang busy-busy nangis. I yang paling free pada moment tu, so I call lah. Ada masalah ke you? Wah. Disebabkan awak dah lama kerja dengan Datuk dengan Dati. Lama. Boleh tak awak cerita sikit perihal rumah tangga diorang? Boleh cerita ke? Apa sebab tak nak cerita? Ai takut. Kenapa takut? Nantilah, I ask permission dulu, okey? Okey, Tani. Dati. Ya. Boleh tak I cerita? Cerita, cerita, cerita. Boleh ha? Okey, okey. Saya ask cerita ya. Cerita. I start ya. Datuk dan ini perempuan lah. Memang macam itu. Dengan itu. Dia sekali temu je akan bergaduh. Itu kucing berak boleh gaduh. Itu orang gaji dating. Itu saya. Pun boleh gaduh. Apa-apa saja pun boleh gaduh. Tak boleh tahan lah. Kenapa yang kau cerita buruk-buruk pasal aku, ha? Sorry, sorry. Hey. Aku pantang. Kalau aku tengah seronok dengan cerita, ada orang potong. Tidak. Saya nak ikut kak.
lama. Nih, nanya siapa? Ah, si Siang-Siang. Nih, gua mau tanya, itu selain daripada pergaduhan di tepi kolam, apa lagi pergaduhan yang besar yang you pernah tengok? Ada lagi lah. I juga pernah tengok kan. Nanti dia pukul datuk dengan pasang penyapu. Pasal buang pelangi juga. Hai, apa macam dia buat itu pasal ya? Hai, itu pasal. Kerana datuk dia tahu Datin tu yang suka BIS punya makeup. Tapi datuk tidak beli BIS punya makeup kepada Datin. Datuk hanya beli BIS punya makeup kepada Puan Pelangi. Itulah. Oh, yang itu bedak bukan Datin saja ada. Itu second wife pun ada. Ha, kelakuan. Wah, syok eh. Jadi, you rasa ada orang lain ke yang bermotif nak bunuh itu mangsa? Iya, mana tahu. Bunuh itu kejam lah. I takut, tak tahu. Bunuh itu kejam lah. Dan you tak ada soalan lagi. Soalan tak? Ada orang lain, ada orang lain? Tak ada, ya? Tak ada. Kalau tak ada, tapi awak boleh keluar. Apa? Dah boleh pindahkan bahan bukti dan perkena awak punya anak buang. Seterusnya, pada waktu itu, CCTV boleh losak. Haiya, haiyo, haiyi. Jadi apa yang awak rasakan, waktu CCTV tu losak, mestilah tak dapat tangkap. Itu mangsa yang sebenarnya. Dan juga, itu paper lama, dia punya keterangan walaupun tak cukup untuk ini punya case. Kerana cemburu tu perkara biasa, meh. Even kalau bini wa pun cakap itu apek saya. Eh, wa apek. Aduh, eh, hahaha. Sama juga, ya, leh. Dari wa tak ada soalan lagi. Eh, apa soalan pula? Aduh, dah habis bulunya, leh. Dah habis dah? Dah orang, ya? Your time. Yan, dalam mendawa orang, kita kena ada dua. Actors fierce dengan mensria. Yang itu, dengan perkuatan. Perkuatan, kita tak payah kisah lagi dah. Sebab Datuk tu memang dah mati. Dia kena bunuh. So, yang kita risau sekarang ni, Mansria, kita tak dapat. Kita semua tak dapat lah. Susah nak buktikan. Yang first, kita boleh kata pasal motif. Motif dia cemburu. Sebab dia cemburu dengan suami dia bagi layanan yang TikTok dekat Madu. Dan berdasarkan keterangan Cinderella Nan Yang Siampau tadi, dia melakukan keganasan rumah tangga, emosi, fizikal terhadap suami dia sendiri. Macam yang dia cakap, pukul, gigit, tarik sampai jatuh, jatuh dalam kolam. Aduh, dia isi misali. Jadi, dia memang berniat dari awal lagi, tak dapat nak pukul orang tua sampai mati, dia racun orang tua dia, eh. Jadi, saya memang dah selesai hubungan saya sampai sekarang. Dah habis dah? Okey. Baiklah, setelah mendengar hujah-hujah dari kedua belah pihak, Mahkamah memutuskan bahawa terdapatnya kes prima facie di pihak pendakwaan di bawah rujukan Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Saya setakat ini puas hati dengan semua saksi yang dibawa oleh pihak pendakwa raya. Mereka pun telah berjaya mewujudkan elemen actus fias dan mensia. Jadi,
Saya memanggil Datin Cempaka Sari sebagai OKT untuk tampil membela diri. Datin. Ya, Arif. Okay. Wah. Kamu ada tiga pilihan. Pilihan yang pertama, kamu boleh memilih untuk berdiam diri. Jika kamu memilih untuk berdiam diri, warna merah ni, kamu tak boleh beri apa-apa keterangan dan tidak boleh disoal balas. Pilihan kedua, warna kuning ni, kamu boleh memilih untuk membuat keterangan tanpa mengangkat sumpah. Iaitu kamu boleh bagi keterangan, tapi kamu tidak boleh disoal balas. Pilihan ketiga, warna biru ni, nampak tak semua? Kamu boleh memberi keterangan dengan mengangkat sumpah, yang bermakna kamu boleh bagi keterangan dan kamu boleh disoal balas. Jadi, pokok Mela, dia mana? Biru. Warna apa? Biru. Apa tu tiga? Warna lah. Biru. Biru. Ah, tu. Jadi, wah pilih itu biru. Okey. Memandangkan pokok Mela dah memilih pilihan ketiga, Nana, cek tarikh sesuai untuk bersidang semula. 24 Mac 2013. 24 Mac 2013. Jadi mahkamah akan mula bersidang semula pada 24 Mac 2013. Buat lagi ni. Tinggal apa pula ni? Con los terroristas. Thank you.
IC. Whatever. Berjanji bahawa. Berjanji bahawa akan bercakap benar di dalam mahkamah. Akan cakap benar-benar je. Tiada yang tidak benar. Tak ada yang bohong. Melainkan benar-benar belaka. Sebab I ni bukanlah penipu you all. Ya, Wei. Ya, kawan. Ya. Hai. Ayah, dati, dati. Dati, dati, dati. Aduh, ayah. Ceritakan dalam ini mahkamah apa yang Datin buat pada 23 Lun 2012. Hei, Jun, bukan Lun. Eh, betul lah, 23 Lun 2012. Hei, Kamsel. Apa itu sangat bangsa kau tu? Jun, bukan Lun. Lun. Jun. Lun. Jun. Lun. Jun. Lun. Jun. Jun. Ayuh. Pandai. Datin lah. Ya. Sila terangkan pada ini mahkamah. Apa yang Datin buat pada 23 Jun 2012? 23 Jun? Iya, ya. 23 Jun, I organize birthday party for my husband. Oi, yo. Dekat rumah I, nombor 3, Bila Cinta Sejati, Jalan Reko, Ben. Okey lah. Apa yang Datin buat pada waktu kejadiannya, Un? I tengah pocok-pocok dengan Dati Latifah. Dati Latifah? Hei! Apa tahu? Kalau orang buat birthday party, mestilah orang duk tiup. Belon duk apa? Belon? Belon! Dia pun bodoh. Aduh! I sama siap. Dia pun siap belon lah kau. Yang ayah ni. Yang ni belon. Aduh! Dato' dia cakap dengan I, you nak sangat makan cendol favourite dia. So, I pun pergi dekat Halim. I cakap dengan Halim, cendol kan cendol dalam mangkuk. I nak bawa pergi dekat my husband. So, I bawa lah pergi dekat my husband. Ada siapa-siapa tak bersama Datin semasa Datin ambil itu mangkuk cendol dan beri pada husband you? Ada. Masa tu ada anak I bring in Sepia dekat kerja kerja. Tapi Britney dia stop by lah kejap, dia jumpa best friend dia Rona dengan Roni tu. Oh. So on the way I pergi dekat Datuk, I sorang-sorang je lah. Oh, okay. Jadi dalam berapa lama lah itu tempat Halim nak ke tempat mangsa? 3 minit. 3 minit? You tak lah berhenti mana-mana tak ke? Tak ada, comfort. Oi. I rasa guys, I ada berhenti lah. I ada stop by kejap. I letak mangkuk cendol dekat atas meja. I jumpa dengan my best friend, Datin Amir Velu. I gosip-gosip pasal Datin Aziza beli rantai 26 juta. Lepas tu, I ambil mangkuk cendol lepas muah-muah dengan dia tu. So, I kedek. Hantar cendol tu dekat my husband. End of story. Oh. Jadi semasa you bagi itu mangkuk cendol. Abang, I nak campur cerita ni. Oi. Asyik pun macam sedih. Oh, tiba aja. Aduh. Tiba aja. Lepas dah tu mati kan? Amboi pegang aduh ni. Ai. Makan tak kenyang. Ai. Tidur tak lena. Mandi tak basah. Ai. Kurus, ni berlilo. Oh, yo, ni bagus. I object. Kurus-kurus jangan main eh. Kau tak nampak pada penjualnya. Pasal ni lima ya, eh. Ayah, Datin jangan risau lawak overweight macam tu, meh. Aduh. Jadi, orang mau tanya lah. Semasa bayi Datuk pun dah mati kan? You ada tak itu rasa cemburu sama itu second wife? Cemburu eh? Cemburu tu adalah sikit. Tapi kan, takkanlah sebab tu, I dituduh membunuh Datuk. Posting sangat. Betul. Dah sedih ni, man. Ay, sedih lagi. Hai, yo, habis je tumpah, aduh. Takkanlah I nak bunuh lagi I sendiri.
Feedback!
kaki saya bergerak lagi. Second saksi untuk pihak pembelaan. Mana? Kau panggil mana? You tak mau ambil order ke? Saya sepuluh apa? Saya sepuluh otak ke? Kakak-kakak, apa kena mama? Ada lagi mau panggil itu saksi? Saksi! Ayo, lapar ke? Saksi seterusnya adalah itu. Kau pelangi senja. Dalam mahkamah. Kami ikut sekali syariat. Yang dia yang tidak benar. Fitnatul mungkar. Melainkan yang benar-benar belaka. InsyaAllah saya tak tentu. Alhamdulillah. Mr. Hakim. Yeah. May I continue? Yeah. Puan. Boleh tak puan kasih tahu ini mahkamah, itu puan punya nama, puan punya umur, sama itu puan punya kerja. Nama saya Pelangi Senja Bintang Subuh. Wait. Nama you Pelangi Senja Bintang Subuh kah? Oh, itu you banyak baguslah itu nama macam itu kan. Itu you punya pelangi, lepas tu ada burung terbang. Itu ada kakak. Merepek apa? Okay, mustahil. Mari continue lah. Continue. Puan Pelangi, back to the question. Umur saya 29 tahun. Dan saya CEO di kasih sayang tu. Oh, CEO. Yeah. Puan Pelangi. Boleh tak Puan Pelangi kasih tahu sama ini mahkamah, itu Puan Pelangi punya relationship sama itu OKT dan juga sama itu Simati juga? Saya isteri muda kepada Dato' dan juga pandu kepada Kak Parker.
Tak mata? Tak mata? Tak cempaka? Oh, ni ke tak paka? Nanti wik paka, kalau buat ke? Mandu dia lah kira. Second wife Datuk. Oranglah, Puan Pelangi. Boleh tak Puan Pelangi cerita you punya love story sama Datuk? Bila you kenal sama itu Datuk? Baiklah. Saya dengan Datuk masuk dekat Cameron Highland. Wah, Cameron Highland? Roller coaster? Bukan roller coaster. Okay. Oh, strawberry. Oh. Okay, continue, Kebetulan kita naik bas yang sama. Masa tu saya kami je kat syarikat Datuk. Tapi kan tak sampai 3 bulan kenal, Datuk ajak kahwin. Hai. 3 bulan kenal dah kahwin. Malang tu. Kau tak kawin lagi. Ajak. You pun tak kawin kan? Orang. Buat lagi. Next question. Tadi ada dengar you panggil itu okay team yang klien kan? Itu apa kat celaka? Hey. Ini UKM ke Paul? Lepas. Ha, tadi you panggil dia akak kan? Itu you baik tak sama dia? Saya baik dengan akak celaka. Kak! Hei! You baik tak sama dia? Baiklah. Baik. Tak ada masalah. Tak ada apa-apa masalah? Tak ada. Mr. Kim, itu kak cempaka tak pernah kasih ini pelangi saja apa-apa problem? Okey, Miss. Puan Pelangi. Itu malam kejadian kan? Itu you kan itu Datuk mati kan? Boleh tak you kasih cerita macam mana Datuk mati? Ada malam Datuk mati. Wait. Ini cerita sedih kan? You mau nangis ke? Mr. Kim, dia mau nangis. Ada tisu tak? Tisu? Banang-anang kau boleh lah buat penyempatan. Orang lah orang. Puan Pelangi, I tak mau waste your time.
Okey, itu I mau you jawab jujurlah sama I. Kenapa sebenarnya you kahwin sama itu Dato'? Kenapa? Ya, Win, Dato'. Saya kahwin dengan Dato' disebabkan api asmara. Mungkin sudah tertulis di Loh Mahfuz bahawa jodoh saya dengan Dato'. Dato' cinta hati saya, saya cinta dengan Dato'. Tapi, saya kahwin Dato' bukan sebab harta. Bukan. Bukan. Saya kahwin Dato' disebabkan cintaku berkali atas kereta. Buruh dia punya suara. Tak perlu nenek ayah dicatat sama ai, itu orang badan gemuk, orang banyak bagus. Rukia, yang pertama nyanyi kah? Okay. So, back to the question lah, Mr. Blangi. Tadi you cakap, you kahwin sama itu Datuk sebab itu apa, bias marah. Yes, api asmara. Oh, iya. Api asmara. Bukan sebab itu you dapat itu kerja besar kah? Itu you kerja CEO kan? Bukan sebab itu you dapat itu kereta besar kah? Itu you pakai Maserati, I know. Okey, bukan sebab itu apa tadi? Ayo lupa lah. Hey, you dapat itu rumah besar 5-6 tingkat kah? Bukan sebab itu kah? Alhamdulillah. Oi, ikhlas ah. Mr. Kim, dia ikhlas sama kawin sama itu Dato'. Ya, yeah, benar. Orang lah Mr. Kim, I don't have any question lagi. Tak ada lah. Ada ya? Ada. Silakan. Tadi Puan kata Puan cuma kerani sewaktu mula-mula mengenali Dato'. Betul? Ya, saya. Kau reject aku. Lepas tu Dato' dia akan pangkat menjadi pengarah. Betul? Betul. Alhamdulillah. Rezeki Allah nak bagi kat saya. Mungkin Allah sayang kat saya sebab SPM pangkat 3 je. Asal bodoh sangat. Ke tak baik, Aidon. Pernah tak Datin OKT tu ungkit perkara ni di hadapan Datuk? Yelah, tiba-tiba je nak pangkat. Tak jemput, akak baik. Baik? Menurut rekod dekat tangan saya sekarang ni, Itu rekod dekat tangan ni. Itu rekod lah. Itu dia punya rekod. Ambil orang tak? Oh, orang ada. Menurut rekod dekat tangan
pandangan saya ni, ada beberapa laporan polis pernah dibuat oleh Cik Pelangi ini berkenaan dengan tindakan OKT yang cuba untuk mendatangkan kecederaan kepada awak sepanjang awak berkahwin dengan Datuk. Ini yang awak katakan baik. Baik! Kau kan? Sejak bila kau pandai report-report polis ni? Elin, onok, onok. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula hubungan mabung dengan mabung. Walaupun dia pernah cuba untuk mendatangkan kecederaan kepada awak macam tu. Saya anggap akak tak sengaja. Tapi yang kau report polis kenapa? Saya bingung sikit. Yang Arif, boleh angkat tak bedak kompak? Awak kenal tu apa? Bedak kompak BIS. BIS? Ya, bedak kompak pada saya dengan tak pakai. Awak pun suka bedak kompak tu? Mestilah, suami saya yang belikan. Takkanlah saya tak suka. Tapi kan, adalah waktu tu Datuk beli kat saya seorang je. Pakak, dia nama. Dipukul Datuk dengan batang penyapu. Dengan batang penyapu. Tapi, akak okey balik. Tapi kan, benda tu memang bagus. Sebab dia mencegah cerawat, parut dan cerah. Eh, tidak, tidak. Tidak ni ke? Berapa ringgit ya? RM50 lah, Arif. Diskaun 200 lagi 3. Saya nak 5. Ini pun pecah paksa ke nak berat? Ada. Hai, kau ada. Hai. Hai. Entah pun nak juga. Tak main nak dalam ni. Boleh proses? Ya. Tadi awak kata Datin pukul Datuk. Mana awak tahu? Nanya Sampau yang beritahu saya. Nanya Sampau? Ya, Nanya Sampau. Kalau tadi kemaskan rumah Datuk, dia dah tahu pula kemaskan rumah saya. Jimatlah awak kata duit wine. Kalau saya itu, Nanya Sampau, dia gosiklah sikit dengan saya. Astagfirullahaladzim, saya tak gosik lagi. Lepas tu awak cakap Datuk belikan bedak kompak yang sama untuk awak, betul? Betul. Boleh jadi juga bedak kompak yang tu bedak kompak awak. Encik Bang, bedak saya masih dengan saya. Cuma nak tengok. Tak apa. Yang ada, sah bedak kompak tu milik OKT yang punya. Baiklah, Puan Pelangi Senja. Agak-agak Puan Pelangi Senja Angin Subuh, ada atau tidak orang lain yang mempunyai motif yang sama untuk membunuh Datuk selain daripada OKT? InsyaAllah semua orang berhati baik. Tak disangka dia membunuh suami saya. Berhati baik. Semua orang berhati baik yang ada. OKT berhati busuk. Tak, saya dah tak ada apa-apa soal lagi. Dah, ada? Soal lain? Tak ada. Kiri ya? Serius? Apalah tidak? Mamela, soalan? Tak ada, Mr. Kim. Saya mahu minta itu OKT dilepaskan. OKT? Hai! Hai! Bukan saksa, Mr. Kim. Itu saksi. Silap. Banyak makan parti. Saksi yang awak boleh keluar. Ya, Bu Melia
Awas Yaris. Yaris, saya jemput saksi saya yang seterusnya. Abang nak panggil? Halusnya. Fresh. Kau tunggu, kau tunggu. Yaris, Yaris. Ah, begitu sudah. Hamba, aku tak hamba. Ya, ya. Pastinya ya, Arif. Encik Munis. Bahawasanya. Bahawasanya. Nama, nama. Nama? Kudes. Lagi? Pokoknya, IC? IC? 910-929-13-6197. Lagi? Berjanji bahawa. Berjanji bahawa. Oh, siang dah aku buat membulak. Bulak apa pula, mana? Akan bercakap benar dalam mahkamah. Akan bercakap benar dalam mahkamah. Aku dah mada simak bula. Bula lagi. Tiada yang tidak benar selain yang benar-benar belaka. Is kotor pekat na juga. Aku dah mada simak bula. Lagi lah. Lagi. Ada. Apa-apa je lah. Bagi tahu dekat mahkamah nama, umur, status, nombor telefon. Nombor telefon dekat saya je. Nama adik, aku nak lala adik tu. Oh, so sweet. You cakap bahasa rahsia, biar saya cuba. Nama cuba. Adik tu tak ada, aku bukan cukup gede. Ha? Hey! Hey! Alah! Gemuk nama dek! Oh, diam! Alah! Ini saksi mana bawa masuk ni? Teruk. Dia nak pergi cek? Kau pergi cek! Aku pergi cek! Aku cek! Jauh sikit, panas! Wanginya. Tanya apa ni Arif? Dia saksi datang dari mana? Apa dia? Dia saksi datang dari mana? Macam mana Arif? Dia saksi datang dari mana? Dia cakap apa tadi? Weh. Aku nyampai kau datang mana ya tok? Awaknya, dia saksi bilik sebelah sabung ayam ni, Arif. Aduh, saksi bilik sebelah ke sabung ayam? Haa. Eh, Nara. Inilah masalahnya bila kita kasi flashy handle kes-kes kita ni. Dah, polis, bawa si kudis ni keluar. Dah habis dah, ya, Arif. Tak boleh lah. Tak boleh lah.
gabung jadi asapi yang meronggeng. This time for Africa. Bahawasanya nama Safia Meronggeng. IC gol. Berjanji bahawa akan bercakap benar dalam mahkamah, akan bercakap pasal bola dalam mahkamah. Tiada yang tidak benar, tiada yang tidak pasal bola, melainkan yang bola belaka, melainkan bola-bola belaka. Boleh bagi tahu mahkamah? Ya. Nama? Umur? Dan pekerjaan. Nama, umur, pekerjaan. Nama saya Safi. Nama saya Safia Meronggeng. Sabar. Terang nama. Nama saya Safia Meronggeng. Umur saya 22 tahun. Hakim mesti ingat kan, saya ni pelajar sukan dan rekreasi kan? Iyalah, dah pun masuk mahkamah aku pun dengan bola pada semua. Hakim silap. Saya ni sebenarnya pelajar undang-undang. Laku deh. Saya belajar undang-undang dekat UK. UKM. Perempuan tu yang dalam kandang tu, yang dalam kandang tu sebenarnya mami saya. Duduklah kau. Yang mati tu pula baby saya. Tu je sifat dia. Tu je. Jadi Safi, yeah.
masa Daddy Safi yang meninggal tu? Ya. Yeah. Safi dekat mana? Ha, ini saya suka nak beritahu ni. Masa Daddy mati, saya betul-betul jadi sebelah ini. Ha. Kalau dah Safi dekat sebelah Daddy kan? Ya. Yeah. Sekejap eh. Jadi mesti dah Safi tahu macam mana Daddy mati. Ha. Ni saya suka nak cerita ni. Masa tu kan, saya betul-betul ada sebelah Daddy. Saya tengah sembang pasal bola dengan Daddy. Lepas je sembang bola sama Daddy, tiba-tiba mulut Daddy berbuih. Daddy jatuh, KO, mati. Macam tu je. Ha. Jadi, apa punca yang Daddy mati? Punca sebab bola. Bola? Sebab bola. Jangan ni. Safi, borak-borak dengan bapak dia mati tu. Borak-borak-borak pasal bola. Lepas tu tiba-tiba mulut bapak dia boleh buih. Ha, pasal bola. Kita menang, Daddy. Macam cendol ni. Bola baru bapak dia pun percaya. Daftar Frenchy. Fokus, Frenchy. Fokus. Sekejap, Alif. Masa tu, saya tengah sembang pasal bola diri saya. Lepas tu, tiba-tiba daddy saya dapat mesej. Kata tim kegemaran dia, Liverpool kalah. Dia sebab tahu Liverpool kalah, jatuh, mati. Sebab tu je, bukan sebab, sebab bola. Bukan sebab cendol ke apa. Ha, Eric. Pasal bola. Wei, tak menang lah. Tak menang lah. Oi, tak pukul lah. Ini budak. Saya rasa macam tak tersalah lah. Tapi saya tak menang. Hei. Bola duduk. Hei, apa ni? Tak soalan. Tidak beraya? Tak soalan. Ada yang lain? Ada. Ya. Safi kata bola yang bunuh Daddy. Ya. Bola yang bunuh Daddy. Ha, selain bola lah. Siapa lagi orang lain yang Safi rasa ada motif untuk bunuh Daddy? Biasalah kan. Daddy ni ahli politik. Bagi dia kalau rasuah ni dia perkara kecil bagi Daddy. Kalau tanya mami pun yang duduk dalam kandang tu pun ada motif nak bunuh Daddy. Kalau tanya anti pelangi pun, tanya dekat kakak yang tak keluar lagi pun, even tanya saya sendiri pun ada motif dia nak bunuh Daddy. Safi pun ada motif? Ada, ada motif. Kenapa? Saya ingat lagi masa tu. Saya pernah bawa kawan saya balik rumah. Tapi Daddy tak suka. Dia kata sebab kawan saya ni macam... Macam apa Safi? Macam apa? Safi ni... macam lembut-lembut sikit. Oh, maksud Safi adik-adik. Adik-adik. Adik-adik macam hakim tu. Adik-adik. Ayah tak angkat, okey. Maafkan saya yang ada yang lain pun orang sembah aku. Daddy Safi tak suka kawan Safi. Daddy buat apa? Ha. Lepas dia tengok kawan Safi, dia terus halau kawan Safi. Sejak daripada itulah, Safi benci, bengang dan memang nak sangat Daddy mati. Confirm. Oh. Tapi Safi baik dengan mami kan? Walaupun mami dalam kandang, perangai tak ubah macam warna merah tu. tapi Mami still the best mom in the world. Best in the world kenapa pula? Ni saya cerita ni. Pernah satu hari tu, Mami fight dengan Daddy. Sebab nak beli Astro Super Sport HD Plus. Yang ada siaran langsung bola setiap minggu. Boleh tengok Liverpool main, boleh tengok MU main, boleh tengok Liverpool kalah. Tu je. Itu je. Itu je. Ha. Safi tahu hubungan Mami dengan Daddy? Na'udzubillah bin Zalik. Hubungan Daddy dengan Mami ni huru-hara macam bangunan runtuh. Pernah suatu hari tu kan, Daddy buat salah. Mami pukul Daddy. Kalau Mami yang buat salah? Kalau Mami buat salah, Mami pukul Daddy ke? Safi, jelas. Jelas. Perangai Mami Safi memang macam binatang. Binatang.
soalan saksi yang boleh dua. Panggil saksi yang terlahir. Sampai lagi kah ada pet? Woi, ya mak. Panggillah. Saksi yang terlahir pun adalah Pelinyi Satya. Di dalam mahkamah. Akan bercakap true from heart di dalam mahkamah. Tiada yang tidak benar. Tidak ada yang tidak true from heart. Melainkan yang benar-benar belaka. Melainkan yang true from heart belaka. Tak ada dalam skrip tu. Ise kawan yang Alif. Amboi lengoi adui. Memang banyak cantik lu. Memang itu pepatah Cina pernah cakap kan. Lu seperti itu bidadari jatuh dalam loji. Sorry, your mother is my client. Lupa, man. Alright, ah. Wan Atau, ah. Sila perkenalkan diri lu dalam ini mahkamah. Kenalkan diri? Yelah. Nama I, Brittany Sylvia Mindy, Dr. Jack J. Oh my god, oh my god, oh my god. As for today, I'm a contemporary dari pada cowboy of Atuna Alka Kimono Jack and everybody yaduk sa Ina Shrek dan Mr. Hai, 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 you ramai lawut, apa eh? Wah, taklah nak tahu apa yang you pakai luar ke dalam. Oh, ya, tahu boleh juga ya dalam. What? Bukan juga. So much information. Hey, teluk. Ini apa? Teluk lah lu ni. Teteluk. Nih. Wah, nak tahu you punya perkenalan diri seperti nama lu, pekerjaan lu, umur lu. Lu ya? Cakaplah. Ingat I masuk mahkamah hari-hari. Hai, ya. Nama I, macam I cakap tadi. Brittany Samia Mendy dah sejak kecil. Umur I 23 tahun. I tak kerja lagi. Belajar dekat University of Liverpool, major in Academic and Finance. Liverpool lah? Liverpool lah. Ui, banyak siapa itu Liverpool. You terbaik tu buku datang mali ya? Ya lah, I tak boleh cakap Malaysia. Kali I sensitive. Ha, nampak kan celalat. Hai, doi! Okey lah, baiklah. Jadi, Wah mau tahu ah, you punya hubungan sama ini OKT dan itu mangsa. Mangsa? Ah, ya. Yang mati tu? Ah, ya lah. Yang dalam kubur tu? Takkan mati dah hotel pun. Yang mati tu, dalam kubur tu, yep. Daddy I, dalam kerja-kerja, politician people, so macam famous lah.
yang kat sana tu, Mami I, Mami! Hi, sayang! Hi! Mami, hari tu before you kena tangkap, you sempat order that Birkin I? Cepat. Oh, okay, sorry. I need to confirm that. Itu lagi penting. Okay. Tu, Mami I, Datin cepat ke, sorry. Tapi kalau dia pergi macam meeting, tapuan dengan Datin-Datin dan monster-monster kan? Kalau pergi meeting tu, orang ini kat aku je lah. I and Daddy dengan Mami, sah ke tak? I tak kisah. Woi! Dati anak lu memang teluk ah. Kedui. Jadi ah, pada waktu kejadian ah, Leng Lui ada dengan siapa? I'm the mommy. I was with her all the time. Hai cakap, I nak bodi dia nak tukar bag berkin tu. Saya dengan dia. Jadi you nampak ah, mama you ada alter ke ada ubah apa-apa itu cendoi semasa you ikut you punya mami ah? Wait, I fikir. Oh no, waktu tu macam, I kan ikut mami kan, I cakap tadi tak boleh dia pasal bag tu kan. And suddenly, tiba-tiba my best friend Rona dengan Roni tu, dia macam panggil I. Dia kata ada benda penting nak bagi tahu. Nak tahu apa benda penting tu. Apa dia, apa dia? Ada lelaki nak kenal dengan I. Ada juga bila ada logi nak Aki, aduh. Oh, sorry, sorry ya. Jadi ya, lu setuju lah yang mami you ada time nak ubah itu cendol ya? I stress lah dengan orang dalam mahkamah ni. Semuanya negative thinking. Boy positif tak? Daddy mati tu is a blessing to many people. You nak tahu, daripada dulu, waktu yang halau Lehman tu keluar daripada rumah, Lehman driver boyfriend I tu, halau, hari-hari I doa, biar dia dimati. Tapi mungkin tak makbul sebab I tak pakai tudung waktu tu. Sekarang baru makbul. Datin, memang ada laka tempat anak tu. Aiyah. Okeylah. Apa maksud you cakap macam tu? Alah tak lah, baiklah. You cakap you punya daddy macam tu. He's your daddy, what? So, macam ni lah. Daddy bila kahwin dengan si Senja tu, pelangi Senja tu, dia dah kenalkan hidup mami juga lah. Kalau dulu, mami okey je. Tapi sekarang, tak mana mami bersam. Lepas tu. Lepas tu, you nak tahu tak? Kalau dulu Jumaat malam kan, Daddy, you spend time dengan selfie tau, main bola sama-sama. So, I boleh dapat my own time untuk pergi saloon, buat rambut. Oh, tak, tak perlu lagi. And then, manicure, pedicure, semua kan. Tapi sekarang, hari Jumaat, I pula tu main dengan selfie. Itu yang nak jerawat tu. Tak tahu lagi saloon. Jadi, ya. Tak apalah. Sali, ya. Jadi, itu selain daripada mami, wah. Lu rasa, lah. Siapa lagi yang boleh bunuh you punya daddy ya? Plenty of people out there. Semua orang boleh bunuh. Kalau kau sana boleh bunuh, oi. Sana pun boleh bunuh, semua boleh bunuh. Oi, dia orang beli tiket, jangan cakap dia orang bunuh. Tapi, betul. Sebab, kalau kita politician people, dia macam jahat. Dia ambil duit rakyat kiri, dia ambil duit rakyat kanan, dia tindas rakyat depan, dia tindas rakyat belakang. Lepas tu, dia guna untuk kepentingan diri dia. Lepas tu, dia kuat menipu. You tengok muka daddy kan? Kan there's no wrinkles here and a laugh line pun tak ada. Semua-semua tu kan? Orang pun macam tanya lah dia. Datuk, apa rasanya? Lepas tu, you nak tahu dia jawab apa? Ha? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Tak tahu ke? Ha? Dia cakap dia makan tempe. So, dia boleh. Dari you confirm pada ini court ah. Yang mami you takkan bunuh you punya daddy. I ni actually ada six sense. Oi, I can bawa. Really read people. I know siapa boleh buat, siapa tak boleh buat. But not mami, I confirm. Bukan mami, bukan fat, okay? Bagui, bagui. She can read mine. Wah, tak ada soalan dah, Yoris. Soalan dah? Tak. Oh. Boleh read people. Beri aku tengok. Nak ke? Okey, semua diam. Yang Arif. Haa, apa? Nampak apa? Besar. Haa, gelap. Yang Arif. Tapi gelap lah pasal apa? Haa, tak payah, tak payah. I tak nak dengar. Tak payah. Kedah warna ya? Ada soalan? Ada ya, Arif? Kejap, eh? Ya. Kau jangan nak read aku, eh? Ya, yeah, tak ingin. Okey.
Kalau you mampu buat, you dah buat. Makcik, siapa nama tadi? Makcik dah. Kamu lagi buat macam ni. Rokiah gula mengambang. Rokiah kembang. Macam ni lah eh. Orang jahat macam Daddy tu, siapa je tak nak bunuh? Siapa je tak nak dia mati? Baguslah Tuhan tarik yang mulia. Senang kerja. Jadi, you pun ada motif lah nak bunuh Daddy you? Yes! I ada motif. But no, I tak stupid macam you. You listen, okay? Daddy tu kan cash machine. I minta 100, dia bagi 1000. I minta 1000, dia bagi I. Oh my god, oh my god, oh my god! Dia bagi I card credit dia. Plus, I punya study kat Liverpool tak habis lagi. Senang I orang bunuh dia. And, I ada alibi malam tu, you tak boleh tutup I. Alibi apa kau ada? Kan, I cakap ada Verona dengan Romy kan? Ada nak jumpa lelaki yang nak kenal I kan? Okay. Actually, dia lah boyfriend baru I. I jumpa dia pula elok I. Oh, you dah jumpa peganti driver tu eh? Ha? Tak? Tak peganti you, biar I cakap. Cleaner. Ganti keluar. Tak pun pencacai nanti. Pencacat najis ke pegali kubur ke cleaner ke? Seperti I lah. At least, I'm boyfriend. You tak ada benda kipu kat selera. Dan tu, bedak compact malam tu? Bedak compact? Yes. Of course lah. Oh my god, my god, my god. Knowing Gavin to bakar sari. Dia mana boleh hidup dari bedak compact gitu. 24 jam sehari dia. You know? Plus, I malam tu aku nak jumpa bahan baru I tu tak ada smudge sikit dekat baru saya pinjam. So, you rasa mami you ada masa yang cukup tak nak racun daddy you menggunakan masukkan dalam cendol. Sempat. Ayah agak. Orang gemuk macam you. Lemak tepu dekat badan naik kat otak. Setakat nak buka dalam kompak, ambil racun, tuang dalam cendol, tanya 3 minit. Susah, aku dah cukup. Tapi. Mami I, I dah kenal lama. Dia buat apa pun memang lembab. So tak begini. Jadi, Britney. You pula dengar cerita I apa yang jadi malam tu, okey? Okey. Okey, daripada tempat Mami you, Daddy you, ke Gerai Halim ambil masa 3 minit. Okey. Jadi, you dengan Mami pun ambil cendol. Lepas tu, kerek. Tiba-tiba, you tak ada. Mami, you pun mana Britney? Rupanya, you jumpa kawan yang, oh my god. Hey! Lepas tu, you pun tak kerek. Mami, you rasa, Britney tak ada. Ini dah masa keemasan untuk I racun suami I. Buka benda kompak, ambil racun, letak dalam cendol. Hey, tinggal dia tu! Lepas tu, Mami, you tak kerek. Mami you kata, brilliant idea. Macam mana I nak hapuskan bukti? I buang benda kompak tu dalam tu sampah. Rumah I sendiri. Mami you pun fikir lagi. Polis tak akan cek tu sampah rumah I. Mindanya berkata. Mami you tak kerek lagi. Cepatkan tutup CCTV. Oi. Mami you kata, jumpa Datin Army Fellow. Lepas tu, Mami you tak kerek. Bagi Daddy you makan cendol, Daddy you pun kiap. Betul? Salah, betul tak Mami Brian?
berlaku penderaan fizikal. Gigit, pukul dengan batang penyapu, masuk dalam kolam sampai dia jatuh. Lepas tu, manja-manja. Membuatkan keganasan emosi terhadap suami sendiri sampai sanggup membunuh orang yang dia cinta yang ada sayang. Ada soalan lagi untuk Britney from the block. Hei, gemuk ni! Pembuang bela soalan. Ada! Hei, pembuang ada! Tanya! You tanya, you tanya. Hei, ada tidak? Tanya! Tak apalah, mengaji lebih baik. Alif, ah, tak ada? Kalau tak ada, saksi awak boleh keluar. It's pretty bitch. Kawin sama itu Datuk. Takkan dalam masa 3 minit dia suruh aku nak lacu idea punya husband. Putar tak? Lagi satu. Itu CCTV. Wah, masih lagi lagu. Dia cakap, dia kata Datin suruh tutup CCTV. Tapi dah cakap, itu inspektor yang lepas tu dia pernah bercakap. Banyak yang cakap. Adoi. Dia beritahu. Oh, beritahu pula. Ni. Itu CCTV. Ai sangkut. Diamlah. CCTV rosak, punah. Bukan dia suruh dia tutup, punah yang hari, punah. Dan yang terlahir sekalinya pun, wah tak suka itu tepung gomok apa benda dah buat itu punya muka. Dia punya kajian forensik tak cukup bagus. You tahu tak? Dia punya kajian tu, dia cakap fully wah punya anak bom saja punya. Tetapi Blink ni dah bercakap, dia telah pun ambil sikit sebab ada smush. Ha, mesti ada jari anak dia saja. Anak dia juga saja pula. Hai, berpeluh lah macam ni. Buat pun less juga lah. Okey.
Setelah mendengar hujah-hujah dari kedua pihak, mahkamah telah membuat keputusan utama. Ya. Tapi mahkamah ingin menegur bahawa ya, kita terbuang, korang lah terbuang apa hakim? Dalam mahkamah nak bergurau tu boleh. Cuma kita kena ingat yang kita ada tanggungjawab besar dekat. Jadi, kini telah tiba masa yang ditunggu-tunggu. Kita telah lihat kesemua saksi membuat persembahan. Jadi, peserta yang manakah yang menjadi pilihan anda? Jikalaupun anda suka akan seorang peserta itu, tetapi jika anda tidak mengundi, tiada gunanya. Kerana mungkin peserta kegemaran anda yang akan meninggalkan kita. Berada di tangan saya. Dengan itu bermakna talian mengundi telah pun ditutup. Jika pada minggu lepas kita telah menyaksikan peserta yang bernama Hanafi Harun yang meninggalkan kita. Terima kasih Hanafi kerana datang bagi support kawan-kawan. Peserta yang akan meninggalkan kita pada hari ini ialah nama yang saya akan saya panggil, saya tampil ke hadapan Lee Kuan Titi, saya tampil ke hadapan. Lee Kuan Titi, sila ucapkan selamat tinggal pada Datin Cempaka Sari kerana beliau lah yang akan meninggalkan kita pada hari ini. Datin, barang ucapan kepada dari akak memandangkan akak ni peserta yang paling tua, perform ya you all next week. Kepada peguam-peguam kat luar sana, jalankan tanggungjawab kalian dengan ikhlas mungkin demi undang-undang, bukan demi wang. Terima kasih Datin. Jadi oleh sebab Datin tersingkir, Datin akan menerima sagu hati yang berbentuk hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa pada hukuman mandatory gantung sampai mati. Puan-puan dan puan-puan, lihat, ini adalah kesan daripada kegagalan anda sendiri untuk mengundi. Di sini, tapi Hanafi hidup tak kan? Tak apalah, biarlah. Tapi, di sini, saya ingin ingatkan bahawa rancangan ini tiada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang mati. Selain itu, kami juga ingin menegaskan bahawasanya kami membuat rancangan ini bukanlah bertujuan untuk memperlekehkan sistem kehakiman di Malaysia. Jadi itulah dia peserta yang meninggalkan kita pada hari ini.
Tapi jangan risau, kerana pada minggu hadapan kita akan adakan Afundi masuk di peringkat Mahkamah Rayuan. Bye. Abang, maafkan Pelangi. Pelangi tak nak semua ni terjadi. Pelangi sayang Abang. Tapi Pelangi tak sanggup nak hadapi semua ni lagi. Abang tak pernah bagi apa yang sebenarnya Pelangi nak. Pelangi tak dapat nafkah zahir maupun batin Abang. Padahal Pelangi yang mempas belas jaga syarikat. Pelangi tak dapat hak sebagai isteri hanya kerana Pelangi mandul. Semua benci Pelangi. Datin, anak-anak Datin, semua benci Pelangi. Pelangi stres, Pelangi tertekan. Oleh sebab tu Pelangi kena bunuh Abang. Lepas ni mungkin giliran Kak Paku. Maafkan Pelangi Abang. Pelangi cintakan Abang. Cendol Mock Trial Camp 2013. Kita minta semua kru bersedia. Kita jemput pelajar tahun pertama FUU UKM. Baiklah, seterusnya saya sendiri, Afendi dan Syukri untuk AJK Pemasaran. Seterusnya, untuk protokol Azwa dan Leha. Seterusnya, Aziz dan Atika. Seterusnya, Hanis dan Izza. Amin dan Kailan. Seterusnya, Am dan juga Morgana. Dan juga Tresna. Seterusnya, Farah dan Fika. Seterusnya, untuk makeup shot. Seterusnya, untuk setting hood. Seterusnya, untuk kostum Awa, Ada dan juga Elakia. Yan dan juga Dida untuk props. Seterusnya, Ida dan Atin untuk lighting pada malam ini. Seterusnya, Chan, Zuhazul dan Shikin untuk audio dan technical. Seterusnya, Hazan, koreografi kita pada malam ini. Seterusnya, video Azurin. Seterusnya, stage manager Farah, Nadi dan juga Miza.
Seterusnya hakim kita Hassan. Seterusnya Court Club Aizah dan juga Syamim. Seterusnya Polis Toy dan Chi. Seterusnya Polis Mahkamah Sai Suda. Seterusnya Pendakwa Raya, sorry, Pembela Zaki Syukur, Haika dan juga Nas. Seterusnya Kira Idris dan Ice. Seterusnya Aisyah dan juga Cheng. Seterusnya Zali dan Syahiza. Seterusnya dipersilakan Luna dan Del. Seterusnya Sheka dan Mingfen. Dan seterusnya Kenneth, saksi sesat. Seterusnya watak utama Major Khairul Anwar, Dato' Jejak Kecil. Seterusnya pengarah Zaki Razak. Seterusnya bendahari Laila dan juga Farha. Seterusnya Zaza dan juga Majah. Timbalan Ketua Pengarah Pak An. Dan akhir sekali Ketua Pengarah Pokca UKM Hanis Nabiha. Kami ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Ini adalah malam terakhir pementasan Mokcal UKM Cendol. Selamat malam. Kita jumpa lagi tahun hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih semua kerana menyokong Mokcal UKM. Jumpa lagi tahun hadapan. Terima kasih. AJK, kita stand kat tengah ambil gambar sekejap. Semua.